Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya kedatangan calon indukan baru ya. Ini kiriman salah satu saudara di Madura ya. Ini ada beberapa burung, 2 ekor betina dan 1 ekor jantan. Nah, kita coba unboxing ya, kayak gimana burungnya. Nanti cerita-ceritanya atau istilahnya kita sambil ngobrol aja ya. Ini ngambilnya perjuangan teman-teman ya. Si om yang di Maduranya ngirimnya juga perjuangan, banyak drama ya. Yang ketinggalan bis lah, sampai nyusul ke Suramadu ya kalau nggak salah ya, yang perbatasan itu ya, nyebrang. Dan saya ini ngambilnya jam 1 malam ya, setengah satu malam itu di tol ya. Jadi ngejaga di tol, saya naik ke semak-semak gitu ya, sampai pada apa namanya, baret-baret ya, entah ada ular atau gimana gitu ya, hajar aja gitu. Karena supir bisnya itu miskomunikasi dengan saya, turunnya di kilometer yang agak jauh gitu ya, jadi saya harus maju terus ke apa namanya, ilalang gitu ya. Jadi tembus aja nih, langsung aja ya. Ini ada 3 ekor burung ya, mudah-mudahan sih dari perjuangan yang berat hasil burungnya bagus-bagus nantinya. Ini buat tambahan suntikan darahan 2025 nanti ya teman-teman. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini jantan. Ini posisinya lagi mabung. Ini untuk identitasnya, ringnya Habibi ya, Habibi 278, ring SC-nya 23. Ini hasilnya burung saya teman-teman ya. Burung saya dibeli sama si om yang di Madura. Mungkin ada beberapa yang pernah lihat video ini. Nah, ini burungnya ya. Ini burungnya. Waktu 2023 itu dibeli, dilatih di sana, cuman rezekinya kurang bagus ya. Yang banyak latihannya banyak kendala ya. Mulai sakit dan sebagainya. Nah, ini mulai jalan itu ketika sudah rampas ya, sudah satu rampasan baru mulai jalan, baru latihnya baru oke ya. Cuman kendalanya bulunya itu jadi ngaco ya. Jadi bulunya itu di limanya copot, di bawahnya juga copot gitu ya. Jadi karena faktor sakit atau faktor ya kena sakit mungkin ya waktu pikannya, jadi bulunya itu nggak nentu ya, apa lar copotnya itu nggak nentu. Jadi kalau buat main tuh kayaknya kurang maksimal gitu ya. Cuman sama si omnya di Madura itu dimainin ya, dimainin, dilatih, dilomba-lombain. Burung asli katanya di depan nggak ada, nggak pernah ketinggalan katanya dia. Maksudnya apa namanya, burung selalu di depan, kencang gitu ya. Cuman sayang itu jatengnya itu ke penonton, jadi jatuhnya itu ke penonton, drop ke penonton gitu ya. Tembaknya selalu ke penonton, jadi ya belum ada yang juara gitu ya. Tapi secara karakter tembak, sprint, pokoknya bagus ya. Saya kalau udah orang sana orang bilangnya udah kencang-kencang ya, itu pasti asli burung kencang gitu ya. Ini sarangnya di saya udah juara ya, excellent ya. Ini udah sering juara di liga dan lokalan Cirebon. Selekda juga hampir masuk 2 kali ke 10 besar, cuman ya sama rezekinya jelek, burung ada di depan, menjeloknya ke lawan ya. Nah, gitu ya. Harusnya sih ya bisa 10 besar lah kalau peslok, kalau nembaknya ke betina, cuman ya mungkin belum ada rezekinya. Nah, ini sarangnya ya, teman-teman. Ini sarangnya. Karena kembar jantan. Ini untuk pegangan nih lebih oke ya. Kalau dibanding sama excellent-nya ini lebih mantap ya. Mulai dari tulangan, dagingan, empuk ya, dagingannya bagus banget. Selarnya juga wah, saya senang bagus sih selarnya. Tulangannya juga enak. Matanya sama banget. Persis matanya. Ini posisi lagi mabung ya, mudah-mudahan sih bisa ngasilin anakan yang jos ya. Ini rencana saya ambil lagi karena saya di sini udah nggak ada lagi si ibu bapaknya ya, udah apa namanya, udah habis stoknya. Jadi bapaknya, nah ini bapaknya nih, ini bapaknya udah nggak ngisi ya. Ini ring 2015 udah nggak ngisi. Kemarin sempat ngisi cuman nggak netes ya, cuman sampai sempat ada uratnya tapi nggak netes, mungkin masih lemah ininya apa spermanya. Ini bapaknya nih. Oh, mantap. Ini jantan ya. Ini betinanya. Ini betina yang pertama. Ini betina pertama ya. Ini untuk
ringnya ring sana ya. Sebenarnya saya ditawarin suruh bawa ring sendiri, cuman nggak apa-apa lah, nggak apa, biar pakai ring sana aja. Di anaknya ring sana. Ini ringnya ring panggung sayang, ya, Madura. SI-nya 2024. Ini anaknya Daus Mini ya, teman-teman. Daus Mini itu burung saya juga. Ring Habibie ring 2022 dibeli sama si Om di Madura itu udah juaraan lah ya, udah sering juaraan. Bahkan udah bisa bersaing lah di nasional. Enggak malu-maluin lah ya, di lomba-lomba besar juga, apalagi ya lokalan udah sering-sering banget dapat gitu. Ini anaknya. Ya, jadi ini jatah saya dari si Om itu dikasih anaknya. Sampai sekarang sih katanya sih masih diadu-aduin ya, masih tarung-tarung dan masih dapat kebahagiaan juga gitu ya. Walaupun udah tua lah. Bukan tua sih ya, maksudnya walaupun ring 22 tuh. Mungkin kalau di balap sih masuknya udah ketinggalan sama yang muda gitu ya. Tapi ya masih bisa bersaing lah. Nah, ini anaknya. Sesarangnya Daus Mini. Nah, di saya betinanya itu lagi dipakai juga nanti buat 2025. Anaknya ring 2023 juga udah banyak yang juara ya. Saya netesin 7, 4 itu podium, 2-nya itu mati, hilang ya, satunya mati. Jadi persentase juaranya besar ya dari sarang Daus Mini itu waktu ketemu Megalodon itu besar sekali. Nanti ring 2024 mungkin akan diperbanyak kendaraan itu. Nah, ini berarti ponakannya ya, ponakannya betina itu. Jadi biar sejalur ya. Untuk pegangan sih nggak terlalu besar, burungnya kecil ya, karena betina di sana pakainya yang kecil. Dagingannya tapi enak ya, dagingannya empuk. Jadi kalau dipegang tuh emang kecil ya, tapi kalau dipegang gini tuh kayak ngisi gitu ya, kayak munul. Untuk selar sih sama ya, sama Daus Mini kayaknya mirip-mirip sama betina yang di sini juga, yang dari jalur-jalurnya putau sama. Selarnya juga saya suka. Ekornya juga enak. Ya, pegangan saya pas lah ya. Di pegangan saya pas, enggak ini, enggak macam-macam. Untuk mata juga oke, cuman ini matanya belum bisa dilihat secara keseluruhan ya buat ternak itu. Ini masih pikler 4 ya, tapi udah lenje banget. Pikler 4. Ini masih matanya masih belum bisa dilihat secara keseluruhan ya. Masih belum 18 bulan. Ya. Mudah-mudahan sih oke ya. Ini betina yang kedua. Wah. Ya, ini sama ya. Untuk pegangan tapi 11-12 ya. Gedenya itu enggak gede banget lah, sama kan, enggak gede banget. Salar juga sama, ring juga sama. Cuman ini lebih istimewa ya. Dagingannya ini lebih kenyal ya, lebih bulat depannya. Tulangan juga sama, bagus, kokoh. Ekornya beda sedikit. Kepalanya juga sama, mukanya mirip ya. Mata juga mirip. Nah, ini tuh sebenarnya seibu sama ini ya. Seibu beda bapak. Kalau ini bapaknya itu ring singa laut ya. Ring singa laut. Ring Putra Hidayat ya. Pokoknya masih saudaraan lah sama singa laut. Darahnya saya lupa, nanti mungkin saya tulis. Ini bagian saya di sini, dan betinanya itu pakai betina dari darahan putau ya. Jadi putau yang di saya itu yang 2019, ibunya itu ada di sana ya, dijual ke sana, di anaknya di sana. Saya dapat bagian ini satu ya, dikasih bagian sama si Om. Wah, baik banget ya, ini saya dikasih dua betina sama satu jantan dibalikin lagi ya. Mungkin nanti buat piikan 2025 nanti buat dikirim ke sana adalah ya. Oke lah ya, mudah-mudahan ini bisa buat nambah-nambah amunisi bukan di 2025 nanti. Ini udah rampas ya, kayaknya udah nelor juga, katanya di sana udah nelor, udah siap pakai sih sebenarnya. Cuman nggak tahu saya telurannya ini udah bagus belum ya, soalnya hari 2024, mungkin ini 2024 awal, ini 2024 akhir ya, agak pertengahan lah. Oke sih, ini mukanya juga mirip sama putau yang di saya yang 2019. Oke ya, adiknya beda bapak berarti. Ya, mudah-mudahan sih ketiga burung ini bisa menjadi indukan yang jos-jos ya, bisa membuat tambahan darahan. Karena apa? Karena ya ini masih satu jalur semua gitu. Jadi saya nggak terlalu bingung nemuinnya. Nggak terlalu jauh lah nemuinnya ya. Jadi gampang untuk nemuinnya
apalagi yang ini. Wah, kita udah gatel tangan saya. Yalah, itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.